Coach Digo ternyata datang paling awal. Mantap, bro. Biar pasal kalah. Ya. Ejra dadahin Bobotoh tuh. Forset. Oke, Pakler dadahin Bobotoh tuh. Kasih jempol juga ya. Indahnya suasana pagi di GBLA ningali sawah. Bobotoh salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lur. Ini mah pagi banget. Tuh matahari juga baru muncul di belakang saya tuh ya. Keren. Suasana pagi di Stadion GBLA. Hari ini hari terakhir Persib Bandung latihan. Semoga Persib bisa menampilkan permainan terbaik. Nah, Lur, kita lihat nanti ya siapa staf official atau pelatih atau pemain yang datang paling awal, oke? Sambil menunggu mereka datang, kita ngopi dulu, Lur. Hey, Coach Digo ternyata datang paling awal. Mantap, bro. Biar pasal skala. Ya. Mana ya agen Ejra? Yes. Ejra pakai helikopter gak dia, Nek? Yang lebih dari kemarin kan, pertama tuh udah beres 6.20 langsung. Can jelas gue mana, Dian? Can jelas ya, budgetnya. Aduh, iya, agent Ejra yuk. Kut pasas gak mau pusing masang saha ke kamu, ya? Ya, pasti danya. Asli, pasti. Semua pelatih pasti nanya orang saya. Anjir! Siap. Edan. Pasti pasang. Terus kemana? Uhuy! Hanya togel naon itu. Kemana, Coach? Tolak musim. Oh, itu agent apa, Coach? Aduh, aing semacam. Mana pasos? Gak ada ya. Telat. Udah 2 hari nomor 1 terus ya, Coach. Keren. Saingan antar coach dan pagi. Lanjutkan. Hatur nuhun, Coach. Selamat pagi, Eda. Aplusan yuk, siap-siap balik yuk. Oke lah. Mantap, ngopi. Aman. Aman. Tidak ada penembakan. Nah, Bobotoh, ada informasi nanti babak 8 besar pasti akan bermain di mana ini? Di Sleman, Kang. Sleman ya? Sleman. Jadi kalau misalkan lawannya Sleman, mungkin akan di Malang kemarin tuh ya. Tuh. Nah, karena lawan Persib saat ini di 8 besar itu Persebaya. Jadi Persib akan tetap menggunakan Stadion Maguwoharjo Sleman. Betul. Oke, gitu dah, Botong. Tanggal 11 jam 18.15 match-nya. Pasti ya, Tama? Pasti. Di? Tipi lauk. Ayah salam, kanggo saya. Tanya madu. Pagi di GBA, bro. Itu di belakang saya itu, ya jauh banget itu. Itu teh Coach Digo lagi duduk. Nggak ada temen. Dia staf kepelatihan yang pertama kali datang. Dia lagi ini, lagi adu ya, adu cepet datang sama Coach Pasos. Mana Pasos? Nah gitu kan. Betul. Macan ayak cek orang tuh.
dan membawa warna baru di latihan Persib sejak 2020 beliau. Iya. Freeletic ya? Freeletic. Jebolan Rusia. Kostigul itu dari Rusia. Dia kecilnya mah di Cigondewa, tapi ke Rusia. Ngarangan ini. Tapi benar. Dia beberapa tahun di Rusia kan? 6 tahun di Rusia. Jadi kalau Bopoto mau belajar bahasa Rusia sama Coach Digul, hayang awewe Rusia ke Coach Digul. Hayang randa Rusia ke Coach Digul. Hayang kenal jeng tenyum ke saya. Engkau ngaku ke orang Coach. Ayo, gabus ke dia. Ayo silakan Coach, masuk Coach. Lomba Coach ya, Persiba. Eh, kitman ya. Mang Ajun, ayah Mang Bule. Halo Mang. Masih jam 6:55. Wih, mantap. Jam 6:55 ini. 6:55. Oke. Okay. Baru sudah pada datang kitman. Nah, Coach Digul ayah batur euy. Nah, akhirnya Coach Pasos datang, ditunggu sama Coach Digul. Coach Pasos datang, guys. Coach, selamat pagi. Baik, Coach. Sehat. Coach, thank you for 5 goalkeeper Persib perform okay. Well. Thank you too. Safe. Thank you very much, Coach. Okay. Bye. Enjoy yourself. God bless, Coach. Nice day. Yo. Nice day. Dan akhirnya Coach. Liatin. Pasa sama Digul. Gue yang menang katanya, gue yang menang tuh. I'm the winner, cek si Digul teh. Jadi paula-hula itu ya Bobo tuh. Antar staf pelatih teh resep keseruan ini nih. Pelatih kedua yang datang pagi ini. Kalau kemarin bareng sama Bang Dika. Kang Dika. Sekarang gol. Hey, yo! Coach Gilang. Pelatih ketiga nih. Pelatih ketiga yang datang ada Coach Gilang. Ini Coach Budiman, keempat ya. Keempat. Hey. Pagi Coach. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Coach. Pagi. Selalu pagi. Mantap. Hatur nuhun, Coach. Nah, ini lagi pada ngobrol nih, Coach. Rombongan, Coach. Sudah pada datang. Tinggal pelatih kepala. Hoi. Coach, ada Kang John. John Rembo. John Rembo datang nih. Seru ya, ini tim pelatih, Kang. Pagi, Om John. Itu teh ngobrolkan kira-kira mungkin kiper yang akan dinaikkan, maksudnya yang akan tampil siapa aja, bisa aja kan, nggak tahu ya. Oh iya betul, koordinasi. Koordinasi, jadi pelatih itu kan selalu berkoordinasi. Iya, menanyakan. Kiper ada 5 di Persib, siapa yang akan dibawa gitu kan? Betul. Kita juga bingung ya. Bingung 5. Apalagi mereka. Jadi Persib itu saat ini mempunyai 5 kiper. Semua kualitasnya bagus. Nah, yang terbagus yang akan dibawa pastinya. Nah, itu kan perlu koordinasi, Bro. Betul. Antara semua. Kesepuhan, Mangga. Nah, Antis. Ada kesepuhan. Coach Budiman. Meliput pagi itu menyenangkan ya. Sangat. Jadi Bobotoh juga tahu akhirnya ternyata
staf pelatih itu berlomba siapa yang datang paling dulu, dia yang menang. Eh, Sab John, ayo kita ngopi John. Biasanya Coach Pasos datang lebih awal, sekarang Coach Digo yang datang lebih awal. Betul, setelah pulang dari Sleman kemarin, dua kali latihan. Dan Kang Ferdinand yang pertama datang pemain. Oke, ini Ferdinand, kita tunggu ya. Siap, mana? Ini Ferdinand, The Dragon, Sinaga datang lebih awal. Mantap, brother! Pagi! Keren. Ferdinand Sinaga, pemain yang paling awal datang ke Stadion GBLA. Sebagai pemain senior, yoyoy, bagus ngasih contoh ya Kang ya. Batu seperti biasa datang. Seperti biasa Es Batu datang. Lobok itu ya? Buat berendam kayaknya. Gue naik tukang lauk. Ayo pakai masker, mantap. Kemana? Ayo, yuk. Mang Iyang, pagi Mang Iyang. Bener-benernya rubuh guys. Subuh ya, subuh. Bingung ngobrol naon, akhirnya datang pas Budiman jadi penerjemah. Ngobrol. Si Akang ini yang baru datang selalu bawa pisang ya bro ya? Betul, selain es batu ada cauk. Coach! Coach Yaya baru datang nih. Abli Mado! Abli! Baru datang nih Abli. Kiper kebanggaan Boboto. Mantap, Li. Eh, Pak Pandu juga tuh. Mana, Mang Eri? Namanya. Wis. Yo, Mangga, Pak. Mantap guys, Coach Robert. Halo Coach. Piskara. Ini Dokter Alvin baru datang. Dok. Nah, ini tim media. Eh, hey, Pak Irfan sama Pres Butuan. Tapi Coach gini di kaca. Iya, lihat. Ini pemain kalau udah parkir tuh nggak keluar-keluar ini ya. Pada diem di mobil dulu ya. Pets, Pets Butuan masih memungkinkan untuk menjadi top skor bro. Dia udah mengoleksi 2 gol ya. Tuh. Dan masih ada pertandingan melawan Persebaya. Semoga Pets Butuan bikin gol juga. Dan bareng Bayu itu ya? Bayu Fikri, Dika Bayangkara juga bareng itu. Oh iya. Betul, ada Kang Dika juga. Ah, Ferdinand sudah keluar dari mobil itu. Mantap, bro. Itu Ben. Kang Ben. Ben, fisioterapis Persib Bandung. Dia keren loh. Maksudnya semua pemain Persib yang cedera diurus sama dia cepat sembuhnya. Betul. Ini pemain Persib lagi pada ngobrol-ngobrol dulu. Ini di belakang siapa nih? Oke, ini Farsyad Nur. Farsyad Nur. Halo Farsyad Nur, Wander Luis dan mantap. Ezra Walian. Ini bertiga nih. Semuanya nggak ada dahannya kan? Oke, semuanya menyapa kita. Nah ini pemain muda nih belakang nih. Muda Agung sama teka tinggal nih Kang. Kang Made baru keluar. Itu baru. Beli Made baru keluar mobil. Nah ini nih pemain
idola Bobotoh nih, Farsyad Nur. Nah, keluar. Ini Farsyad Nur akhirnya saya bisa dapat. Kemarin enggak ketemu ya? Enggak ketemu. Ini akhirnya. Ini Ezra Walian. Ezra dadahin Bobotoh tuh. Leher beton. Farsyad. Oke, nah, Farsyad Nur dadahin Bobotoh tuh ya. Farsyad Nur, guys. Banyak yang bilang mirip saya. Saha? Farsyad. Ini bul pemain. Ini pemalam, ini pemalam. Pemalam itu mah. Red Bull. Biasanya sama Kang Iyang prokes iya, cek suhu, prokes protokol kesehatan. Tapi kan udah pada vaksin semua ya. Insya Allah pemain Persib sehat. Udah dua kali. Terbebas dari virus belegung. Eh, selamat pagi. Tuh, main teka berangan. Asisten kon, sembarangan. Saya oke takjub, datang duluan. Mane sarwana takjub-takjub, aing ngudang subuh, Abdul. Kacau. Guys, Pizgara. Itu Teja Paku Alam di sebelah kiri baru keluar. Inilah keseruan latihan pagi. Wander keluar mau, Wander? Iya, Kang Heri, karunya bulat balik. Bapak di mana, Pak? Dia panjilkan. Oh, caket. Iya, persiapan 8 besar, Pak. Maunya, lawan sahan kita. Lawan Persebaya, Pak. Boleh di Persebaya? Persebaya di Sleman. Mudah-mudahan lah, lolos, Pak. Lolosnya. Insya Allah lah. Juara inti nama. Amin, amin. Sarang Bapak Sa? Asep, Abim. Oh, Pak Asep, siap, Pak. Giga jam berapa sekarang? 7:30. 7:30. Pemain ada yang datang 6:30, ada yang datang jam 7. Sementara latihan resmi itu jam 9. Ayah-ayah nggak ada dahan saya, itu juga. Itu gelis. Oh. Nah, Persib latihan jam 9. Pemain Persib sudah ada yang datang 6:30, jam 7 dan 7:30. Keren. Jadi, pemain itu sekarang lagi giat-giatnya berlatih dengan semangat tinggi, benar tuh bro? Betul kan. Termasuk kita juga jadi datang pagi ke stadion ya? Jadi ikut semangat. Semangat dong, buat Bobotoh semua. Supardi, Nasir, Kapten, sama Mario Jardel. Hey, Adi Rus. Datangnya barengan, jadi agak susah kita ya. Ngaburudul. Nah, itu Ardi Idrus mau masuk ke stadion bareng sama Nus. Nah, ini Dedi Landang muda Persib, mantap. Niki Force. Dua-duanya menyapa Bobotoh salam dunia ya. Hey, Akil. Akil. Ini Akil dong? Yuk, Akil Safik. Oh, Wander dulu. Oh, ini Wander. Wander keluar nih. Wander! Wander dadahin Bobotoh tuh. Kasih jempol juga ya? Betul, menyapa Bobotoh sealam dunia. Wander bareng masuk sama Nick nih. Kira-kira pakai bahasa apa ngobrolnya, Kang? English ya. Ya, Mang. Huhui, resep. Oh, ini nggak bisa sampai dahan tuh lah. Nah, ini Dede Nasir nih. Super versi. Halo, Den. Jupe. Tuh, Jupe dadah-dadah, Bobotoh ya. Etam, gelandang muda Persib Bandung. Tam. Mang Iyang culang cileung nyari pemain sadeui cenah nu can datang meureun. Oh,
Oh, itu Dede Nasir keluar. Kan benar Mang Yangi nomor rumahnya sekali sudah rapid check. Nah, ini Eta sudah keluar dari mobilnya. Wah, outfit paling oke pagi ini kayaknya Etam ya. Tom. Oke, dia dadah bobotoh tuh ya. Zolanya? Kang Erwin. Oh, Erwin, benar Erwin. Oh, Jalnando nih. Jalnando baru datang juga. Jalnando, Erwin baru datang nih. Greg. Yo, Zola, akhirnya Zola datang juga nih, sembuh. Zola udah sembuh nih, udah latihan lagi nih. Ada Kang Zola sama Kang Bob. Nah, ini siapa nih? Ini Kang Aziz. Aziz. Mantap Aziz. Pagi Kang. Bob, kemana ya Bob? Fokus ke batu akik, gimana? Masih usum gitu batu ali? Ois, gimana mantap? Mantap, ya. Alhamdulillah. Aduh, sehat bro. Alhamdulillah. Zola sehat, Zola? Alhamdulillah enak. Bagus ya? Aman, aman. Signifikan lah ya, sudah bisa tempur lagi. Insya Allah. Tapi terapi masih ya? Masih. Pak Raffi juara. Dokter Raffi terus Ben jagoan. Jadi Persib itu punya tim terapis dan dokter yang keren-keren. Setiap pemain cedera diurusnya dan pisannya langsung. Mantap lah. Hei ngopi ya. Siap. Nah, Boboto, itulah liputan kedatangan para pemain Persib. Hari ini kumplitnya kayaknya? Lengkap, Kang. Lengkap ya. Zola yang kemarin sakit sekarang sudah ikut lagi. Supardi Nasir yang kemarin ikut ke pelatihan, ikut lagi latihan. Pokoknya kumplit lah ya. Keren pisan. Ya sudah, atuh ya. Saya Denny Denzel. Tiga lah udah. Oke. Kalau biru kita mau pamit dulu ya. Kita mau ngopi. Foto sing sadar rehat. Subrek 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 subrek. Like and comment. Tapi nu penting mah subrek. Sip, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau biru, biru itu Persib, Persib itu biru. Di bis yang akan membawa Persib besok datang ke GBLA untuk membawa semua peralatan.